Seiring dengan kemajuan dan kemodenan yang terus berubah, tentunya sebagai pengusaha, kita perlu memikirkan cara-cara lain agar tetap dapat memenuhi keperluan hidup yang semakin meningkat dan berubah dari masa ke semasa. Untuk itu, sebagai pengusaha, strategi yang tepat dan penyelesaian bagi menghadapi sebarang permasalahan yang timbul. Menyahut seruan titah ke bawah Duli Yang Maha Maya, Padukan Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke arah penglibatan belia dalam perusahaan dan memupuk semangat kemahiran, perusahaan dan berdaya usaha. Baru-baru ini, kru Rampai Pagi dari daerah Belait mengunjungi sebuah perusahaan cupcake yang dijalankan sendiri oleh salah seorang belia tempatan di daerah ini. Siti Nurahimah binti Awang Hamid menjalani jualan cupcake ini sudah lebih 4 tahun secara kecil-kecilan. Kita ikuti temu bual bersama beliau. Kami bermula dari rumah, berjual kecil-kecilan dari rumah sebelum di sinilah pada 2013 Januari. Bermulanya pasal suka makan. Suka makan, so nya macam every week mesti ada mau makan dessert, mau makan takoyaki. Last-last mencuba sendirilah di rumah. And then family pun suka. And then why not mencuba rezeki itu lah. Belajar selalunya dari internet lah, dan macam dari YouTube apa tu, dari buku-buku macam tu lah. Resepi-resepinya tu dicuba satu persatu. Kalau kurang macam dibuat kajian apa kurangnya. Kalau kurang lembut dibagi pelembutnya lebih banyak lah, macam tu lah. Sebenarnya dulu more to concentrate pada dessert lah, anu makanan yang anu pencuci mulut lah. Lepas satu, since berbuka kedai kecil ni, kami macam why not mencuba takoyaki tu di luar lagi, membesarkan lagi perniagaan tu lah. Perbezaannya di sini, customer tu macam keep on going macam tu. Walaupun yang membeli macam satu-satu, at least ada macam tu. Kalau di rumah seluruhnya, tadi buat satu macam satu barang tu, harganya macam tetap. Dia dah dapatkan membalik seputung aja, macam tu lah. Itu perbezaannya lah. Pendapat saya itu satu cabaran yang bagus. Macam makin banyak tadi pun macam jangan tanya sambil leka, macam barang-barang itu pun macam membuat cuai macam tu. Macam tanya mesti jadi yang terbaik daripada yang terbaik, macam tu lah. Untuk kerugian itu payah pulang. Satu payah, tapi ingatkan saja macam rezeki ni bukan tani yang membigang macam mata lah. Ingatkan masa untung atau jangan jual ingatkan masa rugi macam tu lah. Memperbagaikannya tu dari macam melihat dari ada belajar dari internet, ada dari buku-buku macam mata lah. Tapi sebelum kami mengambil satu design itu kan, kami cubakan dulu macam dilihat dulu macam sesuai ke indah arah cupcake tu. Macam kalau especially macam red velvet, kalau buttercreamnya tu, buttercream cheese-nya tu sesuai ke indah, macam ia punya pakai nuzzle bintang ke apa macam tu. Tapi kami indah pakai nuzzle bintang tu, pasalnya ia terlalu manis. Kami pakai yang bulat atau sajalah, yang main pakai spatula tu. Harapan memang mau berjaya di masa akan datang, ingin memperbesarkan lagi. Kalau insyaAllah kalau ada rezeki, akan membuat lagi branch yang lain macam tu lah. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri, anjuran Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah tahun 2016, Baginda bertitah menyeru supaya semua lapisan belia sentiasa bersedia untuk memajukan diri masing-masing. Kerana mereka adalah generasi penerus yang mempunyai peranan dan tanggungjawab yang besar untuk menjana pembangunan bangsa, negara dan agama. Kerana pada usia muda inilah waktu yang paling baik untuk mereka menimba sebanyak mungkin ilmu dan kemahiran sebagai penggalas tanggungjawab di masa hadapan.
Terdahulu itu Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, para belia, khasnya para profesional muda dan usahawan muda adalah mewakili golongan belia yang terdiri hampir 50% dari jumlah penduduk negara ini. Dari jumlah tersebut, titah baginda, jika digabungkan dengan semangat dan tenaga mereka, sudah barang tentu akan memberikan impak yang sangat positif kepada kemajuan agama, bangsa dan negara.